Wits, oke guys, yo, what's up ya iki kandangku ya. Jadi indukan siji, loro, telu, tak lagi tadi malam guys, baru tadi malam melahirkan. Oke guys, kembali lagi di Albert Broga Channel. Oke, terima kasih guys yang sudah klik videonya. Buat kalian yang baru gabung ya, subscribe, pencet tombol subscribe dan like videonya, share ke teman kalian guys. Oke guys, habis mandi, selamat pagi buat kalian semuanya. Selamat beraktivitas, semangat selalu menekuni apa kesibukan kalian guys dan kesukaan kalian. Oke guys, pada kesempatan kali ini ya, pagi-pagi seger habis mandi, kabar gembira buat kalian guys ya, buat saya juga, kelinci saya sudah melahirkan tadi malam guys. Yuk ayo kita lihat gimana perkembangan kelinci saya setelah melahirkan. Jadi indukan yang satunya yang kemarin sudah saya katakan di vlog sebelumnya, silahkan dicari di channel saya, sudah melahirkan guys. Jadi ayo kita lihat berapa anaknya, gimana kondisi anaknya, dan yuk pokoknya dilihat aja. Ayo, intinya kelinciku wis mana guys, wis jos pokoknya. Yus, ayo di subscribe guys, terlalu di subscribe, like, terus share nih kontong-kontong guys. Ayo dilihat guys. Yus, ayo guys, yuk lagi guys, lagi mintiku sengiki guys ya, kelinciku yang ini ya, yang induan warna coklat guys, ini sudah melahirkan tadi malam guys. Jadi semalam sudah melahirkan, dan anaknya jumlahnya 5 guys ya, di box ya, di box itu guys. Guys, ayo didelok piye perkembangane anake, wernane bakale opo ae ya. Itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat sejak dini guys. Jadi kemungkinan anaknya warnanya apa itu sudah bisa dilihat sejak dini. Ayo dicek ning box itu guys ya. Ojo lali di subscribe guys. Like, subscribe dulu, like, terus share ke teman kalian guys. Wits, oke guys, yo, what's up ya iki kandangku ya. Jadi indukan siji, loro, telu, tak lagi tadi malam guys, baru tadi malam melahirkan ya. Yuk dicek ya, kemarin saya bikin vlog belum ya guys ya, belum ada ciri-ciri mau melahirkan. Nah ini guys, yuk dicek guys, dicek anaknya biro guys. Nah itu loh guys, nah iki guys, oke, ayo dicek 1, 2, nah iki guys, 3, 4, 5, oke, 5 anak. Nah ini warnanya, nah ini guys, itu hitam guys, hitamnya 2 itu di situ, dan ini hitamnya 1, dan putihnya cak ini, kalau yang merah iya guys, ini 1 merah, itu merah. Nah itu kayaknya calon warnanya putih guys. Nah jadi intinya nanti kemungkinan yang 3 itu warna hitam atau coklat seperti induannya, terus yang putih itu yang merah itu. Jadi 2 ekor putih, 3 ekor coklat atau hitam. Nah itu guys, wih sehat-sehat guys. Jadi tadi malam sudah nyeprot melahirkan guys induannya. Wiki wiki wiki, oke siap. Nah ini molor 1 hari guys. Sebenarnya dia itu kawin tanggal 2 ya, tanggal 2. Jadi tanggal 2 dia kawin. Harusnya ya sekitar tanggal 2 bulan ini itu sudah melahirkan, tapi ini molor 1 hari guys. Jadi dia harusnya tanggal 2 ya melahirkan, tapi molor 1 hari, jadi tanggal 3 dia baru melahirkan guys. Tanggal 3 malam. Nah, ini doa nih guys. Itu induannya jenis Beagle, itu bobotnya 3 kilo ya, 3 kilo. Jadi berarti kelinci saya sudah ada 3 induan yang sudah melahirkan guys. Seperti vlog saya kemarin, silahkan dicek ya di bawah, atau dicek di channel saya guys. Jangan dicari, baru saya upload 2 hari kemarin kalau nggak salah ya. Ini sudah melahirkan 6 anak. Ini 6 anak juga yang bawah. Terus ini 5 anak guys. Jadi 3 induan saya sudah melahirkan. Nah, tinggal 1 guys. Nah, itu sudah baru tadi malam ya. Tadi malam guys. Tanggal 3 malam. Terus biar dia makan induannya ya.
baru saja tak kasih makan. Nah, ini tinggal yang ini, guys. Ini induan yang sedang hamil, hamil tua, guys. Ini hamil 2 minggu lebih. Ya, hamil sekitar 15 hari. 16 hari ya, 16 hari. Nah, itu, guys. Itu sedang males-malesan, guys. Lagi males-malesan karena hamil, guys. Ya wes, itulah ya. Jadi itu kelinciku yang sudah melahirkan, guys. Nah, ini lah induk induannya ini, guys. Ya wes. Oh, wes ngono ae, guys ya. Jadi itu vlog saya hari ini, guys. Jadi saya kasih tahu kalian kabar gembira karena kelinci saya sudah melahirkan, guys. Ya, seneng pokoknya. Ya, seneng. Jadi tiga induan saya sudah melahirkan. Nah, aman. Semuanya sehat. Ya, cuma satu yang kemarin mati. Ya, cek di video sebelumnya itu satu mati, guys, anaknya. Jadi sebabnya karena blokong. Ya, blokong di gondol tikus. Yes, enggak apa-apa, ikhlaskan karena belum rezeki memang ya. Nah, diganti dengan ini, guys. Ya, rezekinya. Diganti dengan ini, wis melahirkan. Alhamdulillah, guys, ya. Jadi alhamdulillah, ya Allah, yes. Pokoknya semoga sehat anaknya sampai besar, bisa dijual dengan harga yang yes, harga yang menarik ya, harga yang bagus. Bisa dibuat yes, tuku apa lah, tuku kaos, tuku klambi, yes guys. Menutulah receh-recehan, sing penting halal, sing penting kita berusaha, guys. Yes, segitu aja buat kalian yang belum subscribe. Silakan pencet tombol subscribe, guys, di bawah, like videonya. Terus share ke teman kalian, guys, sesama penghobi pecinta dan peternak kelinci, guys. Yes, wong desa kegiatannya seperti ini, guys. Jangan waleh-waleh ya, jangan bosan-bosan lihat vlog saya karena yes, wong desa kegiatan saya peternak, penghobi dan pecinta kelinci, guys. Ya wis, sampai jumpa di video saya berikutnya. Semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.